Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Crypto Tips and Tricks. Untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya atau kreator yang berjaya. Tetapi anda perlu tahu, untuk menjadi seorang kreator atau YouTuber yang berjaya itu perlu memakan masa dan sangat-sangat susah. Apatah lagi untuk mencapai 1000 subscribers bersamaan dengan 4000 jam hours. Okey, 4000 jam hours itu bersamaan dengan 200,040 minit. Berapa lamanya untuk mencapai 1000 jam itu? Sebagaimana susahnya untuk mencapai 1000 subscribers. Tetapi anda perlu tahu, untuk menjadi seorang kreator dan YouTuber, step yang paling susah, yang paling tersusah sangat-sangat adalah untuk mencapai 1000 subscribers dan untuk mencapai 4000 jam hours. Okey, kita teruskan. Untuk pengetahuan anda, untuk menjadi seorang kreator atau YouTuber, anda perlu tahu satu, tujuan matlamat anda. Apa sebenarnya yang anda inginkan daripada YouTube atau dalam platform YouTube, apa sebenarnya yang anda ingin jadi? Okey, jangan disebabkan anda dah tengok beberapa YouTube yang YouTuber yang berjaya yang mencapai ribuan ringgit, jutaan ringgit, anda terus teringin untuk menjadi YouTuber. No, diorang ada matlamat diorang. Sebagaimana kita sendiri untuk menjadi seorang kreator, kita harus bijak atau harus menarik dalam mencipta konten kita. Okey, apa sebenarnya tujuan konten kita? Apa tujuan kita ingin menjadi seorang? Apa tujuan yang kita ingin menjadi seorang YouTube? Okey, katakan anda minat game. Okey, jadikan game. Okey, kita teruskan. Okey, matlamat penting untuk menjadi seorang kreator atau YouTube adalah mengetahui hobi atau tujuan untuk menjadi seorang kreator itu adalah sangat-sangat penting. Okey, katakan anda minat game dan anda ingin membina channel gaming. Okey, pastikan channel anda hanya adalah channel gaming dan tidak bercampur-campur dengan apa-apa jenis niche yang lain. Itu macam mungkin anda minat game tapi anda juga minat art atau anda juga minat beauty atau apa-apa, jangan campur dalam satu YouTube, dalam satu channel, jangan pernah campur apa-apa melainkan hanya satu matlamat anda, iaitu tentang game. Okey, itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua pula adalah berkaitan dengan thumbnail dan title. Okey, thumbnail dengan title, tajuk thumbnail dan thumbnail anda mestilah menarik. Jangan pernah membosankan, seperti mana anda sebagai seorang penonton mesti ingin menonton sesuatu yang menarik dan tidak memboringkan. Begitu juga dengan orang lain yang ingin menonton konten anda. Okey, pastikan menarik dan tidak membosankan. Okey, tips yang ketiga adalah konsisten dalam mengupload konten anda. Mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, jangan pernah berhenti dan sentiasa konsisten. Dan untuk pengetahuan anda, dalam masa 3 ke 4 bulan, jikalau anda konsisten setiap hari tanpa henti dalam masa 3 atau 4 bulan, YouTube akan menolong anda secara recommendedkan for you, iaitu recommendedkan video anda kepada penonton-penonton lain. Okey, jangan pernah berputus asa. YouTube adalah satu platform yang long term atau long run. Selagi anda konsisten, selagi anda tidak berhenti, selagi itulah YouTube akan sentiasa menolong anda. Itu, jangan berhenti mengharap.